Jan, bruh. Tin. Ya, ngapain, Jan? Biasa, Tin, disini aja nongkrong. Kirain gua disini ada anak-anak lagi nongkrong. Gak malakin lu. Nanti gua ke depan. Lapar gua, Tin. Malak sana. Sama lu ya, depan. Lu sana sendiri, belajar lah. Belajar, malak lu. Oke, Tin. Nanti gua ke depan. Sana, gua mulu. Besok kan puasa, Jo. Ya, terus, Tin? Gua mau berhenti kayak gini, gua mau puasa. Eh lah, ngapain lu puasa? Anak-anak aja kagak puasa. Gua mau taubat, Jon. Ya elah, dimana jiwa paman lu, Tin lah? Darat, laut, udara, dimana jiwa lu? Preman yang dulu lu mana? Masa mau taubat gini aja, ninggalin anak-anak, Tin? Tega lu, Tin, sama anak-anak? Besok kan puasa. Nah, gua mau puasa, Jon. Ngomong-ngomong, kita kan belum pernah puasa, Tin. Gimana caranya? Iya, enggak tahu dari kemarin-kemarin gua kagak tahu yang namanya puasa. Terus ya, lu ada? Gua mau belajar. Lu ada kenalan kagak? Kagak ada sih. Ntar tanya aja kita ke Pak Ustad. Udah, besok gue puasa, Jon. Udah, Tin, ikut aja gue sama lu, Tin. Lu tadi bilang marah-marahin gue. Wah, ada Pak Ustad nih. Kebetulan, Jon. Kebetulan. Stop, Ustad, Ustad. Halo, Pak, ada apa ini, Tin, Jon? Ustad. Hah? Ya, gimana? Ini, Pak Ustad. Jangan lu pulang, ya. Jadi, saya besok puasa, Pak Ustad. Ya, puasa. Besok mau puasa. Saya mau puasa, Pak Ustad. Nih, barang teman saya nih. Tumben nih. Kenapa? Kan besok kan puasa. Oh, bagus, bagus. Besok di hari puasa, saya mau puasa, Pak Ustad. Yaudah, saya pulang dulu ya. Stop, Pak Ustad. Jangan dulu pulang. Berapa lagi nih, Tin, Jon? Saya nggak tahu caranya puasa. Puasanya juga besok. Saya pulang. Ini istri saya udah nunggu ya. Pak Ustad, tunggu sebentar. Ajarin saya puasa sekarang, Pak Ustad. Sekarang udah malam, Joni, mati. Ajarin saya sekarang puasa, Pak Ustad. Puasanya besok, sekarang udah malam, Joni. Tin, ada kebakaran, ambil air, Tin. Kebakaran di mana? Dengerin, ada sirinenya. Dengerin, ada sirinenya, dengerin. Kebakaran. Astagfirullahaladzim, ada apa lagi? Ini dengerin, Pak Ustad, ada kebakaran, ada sirinenya. Kebakarannya? Ini dengerin, ada sirinenya. Kebakaran. Aduh, astagfirullah. Ini tuh tandanya imsak, Joni Martin. Wah, assalamualaikum. Kami dari keluarga besar Jekusut Project ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mara.